Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para pedagang InstaForex. Saya Siti Mariam Idris membawakan kepada anda berita perniagaan terkini dari InstaForex TV. Emas kehilangan momentum pada hari Selasa dan jatuh di bawah paras $1,270 per ounce troy berbanding mata wang AS yang lebih kukuh. Pergerakan emas kekal di bawah tekanan dengan ramalan kontroversi mengenai keputusan kadar faedah selanjutnya oleh Rizab Persekutuan. Menjauhi dari paras tertinggi sebelum ini, emas mula merosot dengan ketara. Pada akhir urus niaga, logam emas diniagakan sekitar $1,260.83 per ounce troy. Penurunan ini berlaku apabila dolar AS meneruskan peningkatan berbanding pesaing utamanya. Peningkatan dalam dolar AS secara tradisionalnya dipengaruhi oleh perkembangan emas sebagai aset selamat. Peniaga kini berasa lebih yakin terhadap masa depan dasar monetary Fed menyebabkan harga emas ditolak ke arah bawah. Pelabur menjangkakan bahawa Rizab Persekutuan AS akan mempertimbangkan untuk menaikkan kadar faedah dalam tempoh terdekat memandangkan laporan makroekonomi yang positif. Pasaran berpaut kepada harapan bahawa ekonomi AS akan mencapai pertumbuhan yang kukuh dan mampan. Ia merupakan sebab mengapa peserta pasaran mula membeli dolar AS. Walau bagaimanapun, pergerakan menaik dolar AS kekal perlahan. Indeks dolar AS meningkat kepada paras 94.11 pada hari Selasa. Ahli strategi mata wang menjangkakan indeks akan berada di sekitar tahap yang sama atau cuba mencecah paras 95.00. Bagi harga emas, penganalisis menolak penurunan yang mendadak kerana Rizab Persekutuan tidak mungkin membuat perubahan dasar monetari dalam masa terdekat dengan mengambil kira semua risiko terhadap ekonomi Amerika Syarikat. Sekian berita perniagaan terkini dari saluran InstaForex TV. Teruskan setia bersama kami. Terima kasih dan jumpa lagi.